bulannya. Bulan yang menjadi penanda menghitung penanggalan dan pertukaran waktu, hari, bulan, dan tahun. Sampai kapan kita tak mengerti bahwa penanggalan dihitung dengan pergerakan matahari? Diberi nama bulan berdasarkan nama para dewi-dewi yang dipuja. Bulan ke-6 di tempat posisi berdiri. Ketika bulan beringsuk pergi, meninggalkan beribu-beribu bintang bertabur di jagat raya membentang. Aku menunggu dengan tenang apa yang ucapkan, tetap juga tidak pernah terkatakan. Pergi dan berlalu menjadi rahasia untuk selalu dikenang. Bulan ke-7, hari ini 21 bulan ke-5 23 tahun silam. Hari ini 21 bulan ke-5 tahun 2021, saksi atas tangan-tangan yang merebut kekuasaan, merebut dada penuh syahwat, bersorak gembira merayakan kematian reformasi total. Bulan ke-8, kemarin purnama begitu indah, cerah di atas langit, nan gagah. Lewat angin, kirim doa padamu, penawar rindu pada ayah dan ibu. Hari ini, tiada lagi purnama. Bulan tertutup gerhana di angkasa, lewat hembusan angin. Titip salam, biar tetap dikenang dan tak berkenang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.